pemirsa Nomor Uno Sport TV. Jumpa lagi dengan kami dalam konten review produk, dan kali ini kita berada di Gor Area Badminton Yogyakarta. Gor yang sangat rapi dengan 4 lapangan menggunakan karpet, bisa teman-teman lihat. Gornya sangat rapi, ada 4 lapangan. Bagi teman-teman yang di sekitar Jogja, silahkan datang ke Gor Area Badminton. Dengan fasilitas yang sangat lengkap, parkir yang luas, teman-teman bisa bermain badminton dengan nyaman di Gor Area Badminton ini. Kalau teman-teman bisa lihat di deskripsi yang kami cantumkan di video ini, titik Google Map dari Gor Area Badminton. Terima kasih kepada Mas Jody Satrio selaku pengelola Gor Area Badminton sudah mengizinkan kami untuk mengambil gambar di Gor Area Badminton ini. Pemirsa Nomor Uno Sport TV, kali ini kita kedatangan raket dari Mizuno yang baru akan di-launching pada awal bulan Maret besok ini, yaitu Mizuno JPX 10.3. Raket Mizuno JPX adalah salah satu deretan raket high-end dari Mizuno yang seperti kita ketahui, raket seri JPX adalah raket dengan tipe head heavy dan cenderung stiff ya. Jadi beberapa seri sebelumnya, raket-raket seri JPX ini medium stiff sampai dengan stiff kategorinya, dan memang ini sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai power yang besar dan menginginkan permainan menyerang yang ofensif dengan raket Mizuno seri JPX ini. Dan seri JPX 10.3 ini adalah seri terbaru dari Mizuno JPX, dan mari kita lihat detail dari Mizuno JPX 10.3 berikut ini. Spesifikasi raket Mizuno JPX 10.3, raket ini memiliki fleksibilitas stiff, beratnya 4U, gripnya G5, dan head heavy, serta mampu ditarik hingga 30 lbs. Pada raket Mizuno JPX 10.3 ini disematkan teknologi mutakhir sebagai berikut. Yang pertama, mengusung duplex design, yaitu kombinasi struktural antara box frame dan aero hexagram, di mana inti frame berbentuk kotak sehingga struktur lebih kuat dan bagian luar frame berbentuk meruncing. Teknologi ini membentuk frame yang lebih kuat dan aerodinamis. Yang kedua adalah penggunaan material Zilon Reinforced Shaft yang ringan, kuat, dan padat. Material ini juga digunakan pada rompi anti peluru dan motorsport kelas dunia. Wow, luar biasa teknologi ini. Penggunaan material ini diaplikasikan di raket dengan tujuan meningkatkan struktur shaft raket tersebut. Yang ketiga adalah teknologi High Foam System. JPX 10.3 mampu memperkuat struktur frame serta menyerap getaran sehingga meningkatkan power dan akurasi. Berikutnya adalah teknologi Hot Melt Tech, digunakan untuk proses pemurnian karbon yang dipanaskan pada suhu tinggi, bertujuan untuk menghilangkan pori-pori yang kasat mata sehingga menghasilkan lapisan yang lebih halus dan konsisten, tidak sekedar memperkuat frame. Serta High Foam System yang mampu memperkuat struktur frame dan menyerap getaran sehingga meningkatkan power dan akurasi pukulan. Raket Mizuno JPX 10.3 ini adalah raket terbaru dari seri JPX. Bagi penggemar Mizuno, tentunya tidak asing dengan raket fenomenal dari Mizuno seri JPX, yaitu JPX Limited Edition atau JPX LTD, yang dulu menjadi favoritnya raket ofensif. Sekarang JPX Limited menjadi dua, yaitu JPX Limited Attack dan JPX Limited Speed. Mizuno paham betul kehadiran raket JPX LTD yang dulu pernah menjadi favorit dari raket Mizuno di kalangan badminton lovers. Raket dengan berat ideal dan stiff yang disukai baik oleh pemain entry level maupun profesional player. Nah, di raket JPX 10.3 ini, desain warnanya mirip sekali dengan JPX LTD terdahulu, yaitu warna hitam sebagai latar dengan tulisan JPX di shaft raket yang menonjol. Ketika pertama kali melihat raket ini, langsung kebayang raket saya dulu, yaitu raket Mizuno JPX LTD. Mizuno selalu hadir dengan desain yang futuristik dan mewah. Goresan warna coklat keemasan di shaft dan frame raket membuat raket ini terkesan garang dan siap menemani permainan ofensif Anda. Dan yang menarik dari raket ini, di bagian shaft warna hitam doff, makin ke atas frame warna hitamnya bergradasi menjadi warna glossy dengan motif seperti anyaman material karbon yang kuat. Desain raket ini sungguh istimewa. Urusan desain, Mizuno memang numero uno alias nomor satu. Buruan dapatkan raket terbaru dari Mizuno
yaitu Mizuno JPEG 10.3 ini selama masa eksklusif launch, yaitu selama bulan Maret, dengan harga Rp1.500.000, Anda cukup menambahkan Rp25.000, Anda akan mendapatkan senar Mizuno MZ66 atau MZ63, jasa penyenaran, Anda juga bisa request tension, simpul dan juga stensil, serta tas single yang selalu ada di setiap pembelian raket Mizuno. Kunjungi Tokopedia dan tentunya Tokopedia numero uno official untuk mendapatkan Mizuno JPEG 10.3 dengan harga khusus selama masa eksklusif launch hanya di bulan Maret di Tokopedia. Yuk buruan. Yuk kita coba raket Mizuno JPEG 10.3 ini untuk bermain badminton dengan teman-teman di gor area badminton. Kali ini saya bermain dengan teman-teman PB Konslet di gor area badminton Pandega. Saya menggunakan sepatu biru, digendong Om Aristo melawan Mas Naren berpasangan dengan Mas Arif. Kita bermain menggunakan kok papa yang agak lambat. Menggunakan raket Mizuno JPEG 10.3 ini pengennya nyemes terus, dapat lawan dengan defense tembok, membuat saya kehabisan tenaga untuk melakukan smash. Beruntung lawan lengah. Dengan tembakan smash ke body Mas Naren, berakhirlah perjuangan saya untuk mendapatkan 1 poin. Bahagia sekali rasanya guys. Dengan tenaga yang sudah hampir habis, akhirnya saya mencoba bermain dengan lebih santai. Dan yang bikin saya terkejut, ternyata raket Steve ini benar-benar akurat. Digunakan untuk placing, drop shot, backhand clear, maupun defense drive, nyaman sekali dengan raket ini. Nyaris tanpa celah. Bahkan backhand drive silang saya yang biasanya ngambang atau nyangkut, kali ini bisa dengan tajam tipis di atas bibir net. Tinggal fisik kita aja nih. Kalau fisik kita bagus, dengan raket ini smash oke, drive oke, defense pun juga oke. Bahkan untuk backhand gak terlalu susah menggunakan raket ini. Nah, yang skin terakhir ini jangan ditiru ya guys. Tahu kalau tenaga saya sudah habis, Om Aristo dan Mas Naren membiarkan saya dan Mas Arif untuk tidak dapat bola. Dan doa Mas Arif pun manjur, sehingga kemenangan untuk Mas Naren dan Mas Arif. Kesimpulan kami, raket Mizuno JPEG 10.3 ini, raket terbaru dari Mizuno seri JPEG, sangat worth it untuk Anda miliki. Bagi teman-teman yang suka raket stiff, yang memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan pukulan-pukulan yang keras dan juga flashing-flashing, tentunya raket ini sangat cocok buat teman-teman. Dan tentunya bagi teman-teman profesional player, raket JPEG 10.3 juga sangat cocok. Teman-teman tentunya sudah bermain badminton secara terlatih dan memiliki tangan dan wrist yang kuat, menggunakan raket yang stiff akan meningkatkan daya gedor dan juga akurasi dari pukulan teman-teman. Demikian review, selalu menonton video di Numero Uno Sport TV dan sampai jumpa di video-video review kita selanjutnya. Dukung selalu badminton Indonesia dan jayalah selalu badminton Indonesia.